Pastinya kedatangan tokoh ulama dunia memberi peluang buat masyarakat mengambil kesempatan menghadiri majlis ilmu dengan penampilan khas itu. Tidak melepaskan peluang bagi golongan selebriti yang berkumpul mendengar ceramah Habib Umar Hafiz yang diadakan dalam satu majlis sembang orang seni di Ibu Negara semalam. Menurut pengurusi Ribas Fatimah Az-Zahrah, Irma Fatimah, pihaknya sangat berbesar hati tokoh ulama itu sudi mendekati golongan anak seni dalam siri jelajah dakwahnya. Yang pasti dan nyatanya hingga ke saat ini saya masih merasa saya dalam mimpi bersama dengan seorang ulama dunia yang hebat yang tidak meletakkan kami merasa diri kami di bawah ataupun dihina. Yang paling membahagiakan orang seni pada malam ini adalah kami masih berada di dalam hati seorang ulama. Mengulas lanjut, beliau memaklumkan kejayaan program itu menjadikan galakan untuk dirinya menganjurkan lebih banyak program Islamik dengan kehadiran penceramah tersohor Islam. Program seterusnya akan diadakan bulan depan bersama penceramah agama popular Indonesia, Ustaz Abdul Somad Batubara. Dihadiri lebih 500 peserta, antara artis yang hadir Umi Aida, Janan Nik, Nilofa, Roshamno dan Fauza Gauss. Habib Umar yang juga pengasas serta pengetua Dar Al-Mustafa di Tarim, Yaman, tiba di Malaysia sejak Rabu lalu.